Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Van Boten. Ya. Teman-teman Van Boten, kali ini Van Boten sekan nyekat ini. Wow. Ya, kali ini saya akan mengisi ini keripik singkong. Waduh. Wow, keripik singkongnya asli Bojonegoro, teman-teman. Keripik singkong. Ini ada berapa rasa, Mas? Dua rasa. Asin sama pedas ya. Harganya sama ya, Mas? Iya. Ini teman-teman, di sini ada rasa asin, tapi kayak bumbu belado ya. Singkong. Kayak bumbu belado, bukan? Bumbu belado. Dengan Mas siapa? Mohon maaf. Oh, Mas Handoko yang jual dari Bojonegoro. Asli, guys. Ini keripik singkongnya, nge. Kayaknya sebetulnya saya harus beli ini. Nanti akan saya moving di rumah. Keripik singkong dari Bojonegoro ada dua varian rasa, yang satu balado rasa asin dan yang satu original rasanya ya. Untuk setengah harganya 20 ya. 2-nya lagi serius, guys. Lagi serius, Pak Handoko. Hey, Mas Handoko. Soalnya keliling ya. Yes. Tadi seperempat berapa, Mas? 1/4 10.000. Setengah berarti 20. 1 kilo 40. Alvaria. Oke, terima kasih banyak, Mas Handoko. Sip. Sukses. Alhamdulillah, akhirnya sampai juga. Itu singkongnya. Segini. Harganya 10.000 ya, 1/4 ya. Dan memang kalau proses penggorengan keripik singkong itu juga makan minyak kan, ini berat juga, jadinya berat jadi kering kan. Rezeki banget ya. Akan saya icip nih. Halo teman-teman, kita icip ya. Bismillahirrahmanirrahim. Cocok sekali nih buat temen nonton YouTube, nonton pula. Oke, begitu saja dari Van Boten untuk keripik singkong dan juga mupengnya yang tidak dilihatin. Terima kasih ya bagi yang telah menyaksikan Van Boten tanpa bahagia selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.